Hadirin yang berbahagia, insya Allah saya mau berangkat ke Cianjur dari Masjid Al-Mutakin. Kebetulan itu ada pendamping saya, Bapak Haji Komat dan juga Bapak Haji Yudi. Insya Allah saya akan memberikan bantuan untuk mualaf yang ada di Kabupaten Cianjur. Kewajiban kita harus membina masjid-masjid dan para mualaf, apalagi para mualaf. Insya Allah saya akan salurkan dana yang dititipkan oleh jamaah Masjid Al-Mutakin dari Gedung Sate. Insya Allah titipan itu saya akan manfaatkan supaya nanti di Yaumal Jadi Wali Syab akan menjemput para jamaah kita yang ada di Masjid Al-Mutakin. DKM Masjid Al-Mutakin memberikan bantuan ke setiap masjid, salah satunya di Masjid Kabupaten Cianjur ini. Donatur bantuan ini berasal dari Majelis Masjid Al-Mutakin sendiri. Acara santunan ini dalam rangka pembinaan masjid-masjid di Jawa Barat. Barusan menawarkan bantuan untuk pembinaan malam yang ada di Desa Kertajaya dan juga renovasi masjid atau musola yang gumuk. Untuk itu saya mengucapkan sangat terima kasih sekali, dan harapan saya ke depan semoga apa yang dirancangkan bisa terrealisasi, dan untuk kedepannya lagi untuk pembinaan berikutnya. Saya ucapkan sekali terima kasih. Penyerahan bantuan ini diberikan langsung oleh Ustadz Haji Nurdin selaku Ketua DKM Masjid Al-Mutakin. Ada apa adanya bantuan dari Pak Sekda dari Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Semoga yang telah disumbangkan untuk kemajuan masjid dan di masyarakat saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan, dan semoga diberikan sehat lahir dan batin sebagai dari pimpinan gubernur dan rengrengannya juga sampai masyarakatnya, sesuai dengan moto Jawa Barat, repeh rapi gemari pahrojinawi silih asu silih asa, untuk memajukan syiar Islam di Indonesia. Dan dari Kabupaten Cianjur, Ridwan dan Rifki, Televisi Net.com melaporkan.